Sial kan. Mana Umatin? Umatin. Oh, mobil pelaku. Motor balap. Ini yang bawa motornya kecil, jadi yang loncat. Hari ini kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Kapolsek Tambora akan merilis ataupun mengungkap, akan merilis kasus tindak pidana pembunuhan dengan modus operandi laka lantas. Jadi dilaporkan laka lantas, ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi di TKP, ternyata kasus ini bukan laka lantas, tapi kasus 338 pembunuhan. Jadi dengan sengaja menabrak korban. Adapun kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 4 dini hari. Korbannya ada 3. Satu korban meninggal dunia inisial DP. Dia menggunakan motor Kawasaki Ninja warna hitam. Kemudian 2 korban luka berat yaitu inisial CK dan IM menggunakan motor CBR. Adapun barang bukti dari tindak pidana ini 2 sepeda motor, ya, kemudian mobil pelaku seperti yang mobil Suzuki. Kemudian pelakunya berdasarkan keterangan dari para saksi baik di TKP maupun teman-teman korban, pelaku berinisial KM. Pelaku ini berhasil kita tangkap setelah menyeberang dari pelabuhan Merak, ya, jadi kita tangkap di Lampung, ya, di Bakoi, di Bakoi ini, ya. Kemudian kronologis kejadiannya pada hari Kamis, ya, sekitar pukul 1 dini hari, mereka ini minum-minum, jadi minum-minuman keras, pelaku, korban, dan teman-teman wanitanya. Pacarnya pelaku ini duduk di samping korban, ya, dipanggil-panggil, tidak mau, kemudian dia cemburu, setelah itu bubar, pergi, ya, tepatnya di depan Bank Victoria, di Jalan Kopi, Kecamatan Tambora. Korban berhenti, kemudian ditabrak oleh pelaku. Yang pertama ditabrak itu adalah korban luka berat, ya, yang berinisial IM dan CK. Kemudian setelah itu korban DP yang meninggal dunia ditabrak mental, kemudian kepalanya membentur trotoar yang menyebabkan dia meninggal dunia.